Dari sini saja ya, nak buat ikan masak masam manis satu saja cukup. Assalamualaikum, hari ini saya mau masak ikan masam manis ya. Ikan ni saya sudah bersih dan dipotong dan disiat tengah-tengah ni macam ini. Supaya kuah dia nanti terasa dalam isi dia. Okey ya. Kita panas minyak dulu ya. Kita nak goreng ikan ya. Tunggu minyak panas kalau kita goreng ikan. Panas ikan akan melekat di kuali nanti ya. Minyak dah panas ya. Dalam minyak panas ni kita letak garam sedikit ya, macam ni. Lepas tu kita letak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ialah bahan-bahan untuk membuat ikan masam manis ya. Saya menggunakan sos light yang pedas ya. Lepas itu sos atau Maggi. Saya tidak menggunakan cili giling sebab pedas. Saya tak suka pedas. Ini sos tomato. Ini sos cili light. Ini gula. Tepung jagung untuk pekatkan dia nanti. Cili banggala merah. Cili banggala hijau. Bawang besar dengan daun bawang. Kita potong daun bawang dulu ya. Kita tepikan. Kita potong cili banggala. Potong besar ya.
Ini minyak ikan tadi ya. Saya angkat sedikit. Tinggal sedikit saja lagi ya. Kita goreng bawang besar dulu ya. Kita masuk chili banggala ya. Kita masukkan sos tomato. Sos chili. Ini tepung jagung tadi ya, kita letak ya. Kita letak air tipis. Kita letak gula ya, satu sudut setengah gula ini. Kalau ada terlalu ketat macam ini, kita boleh tambah air sedikit saja. Nah, ini. Kuah dia sudah masak ya. Kita boleh letak di atas ikan. Best, cukup masamnya.
Inilah ikan masam manis tadi ya. Saya memang suka letak banyak-banyak bawang dengan cili ini. Anak saya suka makan ini. Cili dan bawang dia. Okey. Luang sikit ya. Yeah.